Joko Purnama kita tidak ketemu ya. Akhirnya kita bisa menyaksikan juga film anak-anak di layar TV nasional, di layar bioskop nasional yang penuh dengan ya. Kita beri tepuk tangan dulu dong buat filmmaker, produser, dan juga para bintangnya Sepeda Presiden. Oke. Ini mau saya ngobrol dulu atau nunggu Juanita? Lanjut aja ya, oke. Terutama saya mau nanya ke produser dulu dong. Pak produser. Ini sebenarnya saya udah tanyain ya di bagian, tapi kita ngulang. Saya kayak dejavu soalnya hari ini nih. Kenapa tertarik memproduksi film ini? Saya tahu Mas Gari Nugroho ada di belakangnya. Wah, Gari Nugroho, saya harus produksi film dia. Gimana? Kenapa mau memproduksi film Sepeda Presiden ini, Mas? Selamat sore ya. Sore. Makasih teman-teman telah hadir semua. Setelah berapa purnama kita tidak ketemu ya. Akhirnya kita bisa menyaksikan juga film anak-anak di layar TV nasional, di layar bioskop nasional yang penuh dengan tayangan-tayangan pada akhir tahun ini yang dahsyat sekali ya. Tapi saya sih percaya Tuhan tidak diam lah. Tuhan bekerja, kita sama-sama berjuang bahwa di film Sepeda Presiden bisa menjadi kegembiraan masyarakat Indonesia untuk tayang akhir tahun ini. Mudah-mudahan juga mohon bantuan dari teman-teman, film kita tetap menjadi film yang menjadi kekuatan film kekuatan kebudayaan kita ya, gitu loh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perjuangan bersama. Kenapa saya memproduksi film Sepeda Presiden? Jawabannya tentu saja, kalau kita kan, kalau saya ini kan produser membacanya marketing. Ada sesuatu yang viral tentang Sepeda Presiden gitu kan. Kita membacanya itu sebuah peristiwa budaya dan viral. Yuk kita bikinkan film ini, tetapi tetap menjadi film yang bisa dinikmati keluarga Indonesia. Itu saja sih, Mas. Iya. Yeah. Nah, terus kan ini mengangkat, Bu, ini tadi landscape-nya bagus sekali ya, saya baru sekali melihat Papua segitunya barusan. Bagus ya teman-teman, mungkin teman-teman wartawan ada yang pernah ke Papua, tapi tadi sih saya cerewet sama Sita, ini di mana Sita? Ini di mana? Ini kayak begini Sita. Oh, ini emang ada beginiannya di Papua. Berisik lah pokoknya saya. Ya, tapi nah ini dia. Alasan kuat satu lagi mungkin mengangkat budaya Papua di sini dalam cerita Sepeda Presiden